ini kita akan bereksperimen, yaitu minyak bimoli dicampur dengan Coca-Cola ditambah dengan Mentos. Seperti apa reaksinya? Tonton sampai habis video ini. Ini adalah minyak goreng yang saya campur dengan Coca-Cola. Kita akan lihat seperti apa ya reaksinya. Ini dia kawan. Wah, bentuknya kuning keemasan dicampur agak sedikit kecoklatan. Wah, bentuknya bagus ya teman-teman. Sekarang kita akan cemplungin satu buah Mentos. Apakah yang akan terjadi? Apakah akan meletus ya teman-teman? Oh, saya kira nggak akan ya kalau meletus. Wow, bahaya ini. Nah, ini dia teman-teman reaksinya. Jadi pas kita cemplungin itu Mentos ke dalam campuran minyak dan Coca-Cola, gelembungnya akan keluar. Jadi ini seperti air yang mendidih ya teman-teman. Kita zoom dulu. Saya agak takut nih teman-teman dekat, takut meledak. Wah, itu lihat. Wah, indah benar. Bagus ya teman-teman. Bentuknya seperti emas bercahaya ini. Wah, reaksinya sungguh indah. Tapi perlu kalian tahu, karena ini sebuah eksperimen, jadi jangan terlalu dekat-dekat karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, ini kalau kita lihat dari posisi atas ya teman-teman, saya sudah mulai berani karena reaksinya tidak meledak ya. Kalau meledak, wah bisa ke muka ini. Jadi reaksinya seperti air yang mendidih ya teman-teman. Sangat indah. Sekarang kita akan melihat bagaimana jika ditaruh di dalam mikroskop. Nah, ini dia teman-teman. Jadi reaksinya jika dilihat di bawah mikroskop, bentuknya akan seperti ini. Yang warna hitam bergelembung itu adalah soda. Di situ adalah gelembung-gelembung air, air dari Coca-Cola-nya. Sedangkan yang minyak ini yang bulat-bulat itu. Nah, ini yang bulat-bulat ya teman-teman. Bentuknya sangat indah juga. Saya suka. Itulah video reaksi pencampuran antara Coca-Cola, minyak goreng, dan Mentos. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga menghibur kalian semua. Sampai jumpa pada Zoom eksperimen selanjutnya. Wassalam.